Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Firmasa Putra dari kelompok KKN 143 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Abdizar Al-Ghifari, MAG. Di sini saya akan memperkenalkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Mekarsari. Nah, seperti yang kita lihat di sekeliling kita ini, dari sekian banyak penduduk Desa Mekarsari, sebagian besarnya berprofesi sebagai petani padi. Saat musim penghujan, petani akan menanam padi, sedangkan saat musim kemarau, petani akan menanam jagung. Selain petani padi, mayoritas penduduk Desa Mekarsari juga berprofesi sebagai petani singkong, karet, kelapa, dan juga lain sebagainya. Itulah potensi sumber daya alam yang ada di Desa Mekarsari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.